Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Unvideos. Ya guys, pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin buat tutorial lagi, yaitu tutorial tentang bagaimana cara menyamakan latar atau background pada dua objek warna yang berbeda. Nah, teman-teman, simak video ini sampai selesai. Jangan di skip. Yang belum subscribe, untuk klik dulu tombol subscribe yang warna merah di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap pembaruan video terbaru dari saya, teman-teman menjadi orang pertama yang menonton video saya. Ya guys. Nah, di sini saya akan tunjukkan aplikasi yang saya pakai pada Android ini, yaitu aplikasi Pixel Lab. Nah, teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Pixel Lab, silahkan download di Play Store. Ya guys. Nah, setelah teman-teman download aplikasi Pixel Lab, nah teman-teman klik dulu dan masuk. Nah, ini dia guys tampilan dari Pixel Lab. Nah, fitur-fiturnya juga cukup lengkap di sini, mulai dari warna, tulisan, dan style dan backgroundnya. Jadi teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengedit untuk menyamakan warna latar pada dua objek yang berbeda. Nah, langsung saja guys, klik titik tiga yang ada di atas seperti ini. Lalu teman-teman klik use image from gallery. Ini teman-teman masuk ke gallery teman-teman. Nah, teman-teman pilih objek yang ingin teman-teman edit. Nah, teman-teman pilih objek di sini. Nah, saya kasih contoh aja. Ini objek yang saya pilih. Nah, ini dia guys. Nah, setelah itu teman-teman klik icon tanda tambah di sini untuk mencari objek yang ingin teman-teman samakan di gambar ini atau di foto ini guys. Jadi teman-teman akan memadukan dua background atau gambar yang berbeda untuk menjadikan satu warna dengan cara yang tidak ribet. Tidak perlu teman-teman edit satu-satu, dan teman-teman cuma menggunakan satu tools untuk menyatukan dua warna ini menjadi satu warna. Teman-teman klik tambahkan di sini, lalu klik from gallery. Teman-teman ambil objeknya yang ingin teman-teman samakan dengan foto tadi, warna foto tadi. Nah, ini saya sudah buat contoh. Nah, seperti ini guys. Nah, cara mengubah warna pink ini menjadi warna hijau ini tanpa perlu teman-teman edit satu-satu, yaitu seperti ini guys. Nah, ayo belajar ini warna hijau dan kamu pasti bisa ini warna pink. Dan kita akan merubah warna pink ini menjadi hijau semua latarnya, dan akan menjadi satu dengan yang foto pertamanya. Ayo belajar ini guys. Dan setelah itu teman-teman klik icon di bawah ini guys, klik dulu. Nah, klik grafik color ini guys. Jadi hapus warna di sini guys. Klik enable. Nah, ini belum sesuai guys. Yang ingin teman-teman rubah kan latarnya bukan tulisannya. Jadi teman-teman klik ini guys untuk menyamakan latar. Nah, teman-teman klik latar di luar ini.
Ya. Oke, guys. Cukup mudah, bukan? Nah, saya ulangi sekali lagi. Nah, ini dia. Teman-teman klik ikon yang ada di sini, guys. Nah, kita sort warna yang ingin teman-teman samakan dengan foto utamanya atau gambar utamanya. Ini dia, guys. Nah, teman-teman klik di luar di sini, guys. Nah, usahakan mengenai objek yang ingin teman-teman samakan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik tanda centang ini, guys. Oke. Nah, teman-teman bisa atur di sini di bawah ini, guys, untuk lebih terang lagi. Nah, lebih jelas. Oke, setelah itu teman-teman klik tanda centang ini, guys. Nah, ingat, guys, gunakan aplikasi ini ke sesuatu yang positif, ya, guys. Ya, ya, guys, seperti itu, guys. Oke. Cukup mudah, simple, tanpa ribet, tanpa teman-teman harus edit satu-satu. Teman-teman tinggal klik aja yang saya tunjukkan tadi dan menghapus warna latar, dan akan menjadi warna seperti objek awalnya. Nah, setelah teman-teman ubah ini, teman-teman langsung klik simpan, guys, di sini. Lalu klik save image, lalu save to gallery. Oke, guys, cukup mudah, bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.